Ini bukti bahwa sudah berkunjung. Setelah dari Seahorse, sekarang kita lanjut perjalanan menuju kuil ya. Jadi ada semacam kuil di pinggir laut juga. Nah, sebelum ke kuil, kita singgah beli ice cream dulu. Yeay, ice cream. Nah, ini sudah sampai di jalan masuk ke kuilnya. Keren banget ini, samping pantai banget. Jadi kuil ini tuh kan tempat berdoa ya, tapi kita kesini nggak berdoa, kita cuman nyobain salah satu, bisa dibilang challenge gitulah ya. Ini orang-orang kalau di sini sih nganggepnya mereka sambil jalan di atasnya itu ada kayu gepeng gitu. Boneka beruang lagi cari emaknya. Terus kalau berhasil sampai ke atas situ tempat doanya, katanya harapan yang mereka doakan dalam hati itu akan tercapai kalau kayunya nggak jatuh dari kepala. Setelah itu kami melanjutkan perjalanan ke taman bunga. Nah, ini lagi musim cosmos flower, jadi ini tuh emang tumbuhnya di musim autumn gini ya, gantinya bunga sakura katanya. Oke. Nyari apa, Pak? Nyari ulat bulu. Iya. Teletubbies. Kita lagi ada di kebun cosmos flower. Cosmos itu bahasa Inggrisnya dan bahasa Jepangnya juga kan? Tadi bahasa Jepangnya apa ya? Oh, sakura something. Oh ya, sakura something lah kalau bahasa Jepangnya. Tapi yang jadi aku kayak tahu hanya sakura gitu. Ah, bukan. Jadi kalau sakura enggak yang di autumn spring, ya. Iya. Ini makanya yang pas autumn. Masya Allah, ada sunflower juga. Tidak ketinggalan di sini. Apa nih bahasa Jepang ininya, Mbak? Himawari. Ini sakura. Akisakura. Akisakura karena mereka makannya di autumn. Oke, lanjut ke tempat makan siang. Kali ini makan siangnya cukup unik karena ini adalah salah satu khas yang ada di Kagoshima juga. Namanya itu somen. Oh, ini makan mie-nya yang di yang muter-muter gitu loh. Oh, nice. Oh, jadi kita makan mie yang kayak gini, guys. Kalau pertama kali pasti kayak ada gitu. Agak gimana? Kayak enggak apa kayak gimana ya, Kak? Enggak enak apa gimana sih? Menurutku gitu. Ini karena rasanya karena dia kan dingin, mie-nya dingin. Oh, terus dingin. Kita celup ke soyu. Wow. Ya, terus pas makan kayak hambar gitu loh. Atau enggak cuma asin tapi, doang. Tapi seger gitu ya karena sebelum somen noodles-nya di order, ini kita pilih paket pendampingnya dulu. Kayak onigirinya mau apa, terus mau pakai ikan atau apa, ada supnya juga. Pokoknya macam-macam lah di sini. Wow, makanannya sudah datang, tapi ini belum semua sih. Ini baru mie-nya aja, ya langsung ditaruh di tengah. Itu nanti mie-nya
ditumpahin ke pinggir-pinggir yang air mengalirnya itu. Arigato gozaimasu. Nanti mie-nya ngalir-ngalir gitu. Terus kita harus langsung capit, capit, capit. Oh. Hey. Wow. Dozo. It's okay, it's okay. Oh, I see. Okay. Arigato. Let's start. Hop. Okay. Okay. Oh. Punya pertama kali, Mbak. Wow, ini adalah yang bikin pertama kali restoran ini. Oh, dan restoran ini itu pelopor. Pelopor restoran apa namanya? Somenagashi di Jepang. Keren. Restoran pertama terlegend. Bacangnya lari-lari karena harus ngejar sunset. Wow, sunsetnya keren sih, parah. Wow. Kayaknya harus matiin kamera sekarang karena ini adalah tempat onsen. Keluar-keluar tadi masih terang dan sekarang sudah malam. Tebak kita habis ngapain? Oops, secret. Secret. Oops, secret. What's happening ini bus? Please stay in the bus. Masya Allah. Tadi juga sunsetnya itu keren banget, tapi sayangnya tidak bisa mengabadikan kamera. Mengabadikan dari kamera HP karena kita sedang ada di dalam yang tidak bisa menggunakan handphone, apalagi moto-moto. Tapi ini masih dapat nih pemandangan cantik banget. Masya Allah. Guys, kita udah sampai di rumahnya. Model Jepang banget. Iyalah, rumah jalan. Orang Jepang. Oh iya, di pinggir jalan kan. Ada tempat-tempatnya. Ya, Marde the Explorer sudah sampai. Gimana kesan-kesannya Mardeda Explorer? Mantap. Sekarang kita menuju ke kamar atas, ladies room. Kalau main roomnya di sini aja, nggak apa kan Pak? Jaga kandang. Siapa nih style? Thank you.
Bye bye, bye bye guys. Dadah. Wow. So. Ya ya. Nanti tinggal ditutup. Kamar mandinya baru. Baru direnov ya. Mantap. Ya, Nah, sekarang ini kita mau diajarin untuk masang tempat tidur. Istilahnya futon ya. Jadi ini itu kasur lipat, masih alat tradisional Jepang juga sih ini ya. Nah, kasur lunaknya ini yang lapisan pertama istilahnya shikibutong. Terus di cover sama kain yang tebel ini dan lembut banget. Terus selanjutnya dipasanglah selimut, istilahnya ini kakek butong. Oh, another. Nah, dan inilah dia satu set alas tidur ala Jepang ya. Nah, ini dilipat dulu karena tadi cuman tutorial aja, contoh aja. Hai. Punyamu di under. Special one. Guys, sekarang kita mau lihat teman-temanku pada masak di bawah. Enggak semua sih, tapi beberapa yang bantuin karena si ibunya enggak mau dibantuin. Cuman pada pengen ngebantuin karena pengen tahu juga kan masakan Jepang. Kita lihat di bawah. Ngapain Mbak? Mbak ngapain Mbak? Masak nonton doang. Wow. Habis ini Mbak Nadia buka resto Jepang nggak sih? Yo. Sudah habis. Kita cobain guys. Ini pedas apa gimana sih rasanya? Kayak bawang merah. Bau kentut. Kentut siapa ya? Kayak wortel. Oh iya sih. Tapi enggak kayak kentut juga sih. Ini buat salad kan? Kayak bengkoang kalau aku sih rasanya. Menu pertama sudah jadi. Salad. Bukan, apanya ini? Acar. Acar versi Japanese. Saladnya OTW. Sama oh itu ada sop tomat dan itu ayam tapi nggak tahu bakal diapain. Yang jelas bakalan enak. Pelayan. Masih ada satu lagi kok Bu, bisa diambil lagi. Oh. Seksi dokumentasi. Leave it, Ravi. Ini so clumsy. Bentar, tolong direkam saya juga, ini ada tugasnya loh bawa ini. Kita bawa tomato soup. Wah, ini ada artis kita.
Di sini, Mbak. Oh, rajin sekali, Mbak. Mbak Mardia. Mbak Mardia ambil apa lagi, Mbak Mardia? Ini baru yang keluar baru 2 menu, masih banyak lagi loh di dalam. Ini Tuan Raja sudah menunggu ya, Pak. Kerja saya makan. Ah. Nanti abis ini kerja saya. Cuci piring. Oke. Okay. Cuci piring juga abis ini. Kayak cuma kayak dejo. Nice. Siapa yang buat? Itu apa? Bukan Anda. Bukan. Jadi dia sedang memberikan ini arahan kepada saya. Oh. Lalu tuh apa sih? Bagian dari pork juga sih. Oh gitu. Lard itu apa? Buat ahli gizi. Lard itu kayak yang lemak-lemaknya segala macam. Oh gitu. Keturunannya. Anaknya babi dong. Bisa tapi jadi. Anaknya babi, anak haram atau anak halal? Anak haram. Haram juga. Kasian ya. Oke, okay, nah, sekarang saatnya Raffi bekerja. Bukan, ini bukan kerja ini. Oh. Ambil. Iya, pasti namanya cicai. Cicai ini bagi dua kok. Cicai itu apa? Cicai. Guys. And then broccoli. Oh. Wow. Yes, it's okay. Ini enggak makan karena ada diabetesnya. Jadi mengurangi makan malamnya dengan makanan-makanan kayak daging dan yang mengandung sugar. Nanya, ya. Sementara kita ada makannya tidak, seperti tidak, itu. Kita tidak boleh. Makanannya enggak boleh makan makanan. Makanannya. Ini yang mau dilihat makanannya lu, bukan orangnya. Nih. Sudah sambil dibicarakan. Ini bahan sus nih. Ya, ini grill. Ini We can't imagine how we can finish all of this. Ada sushi, ada sop tomat, ada salad, ada nasi, ada ayamnya juga, masih ada miso. Oh, ada miso lagi? Iya, miso isinya beef. Allahu karim. Oke, paket lengkap parah. By the way, kita biasanya makan miso isinya tahu doang ini. Tahu. Terbaik sih. Kayak bingungnya ya. Gak misinnya. Tadi udah mau bilang gak misinya. Ini parah banget sih, banyak banget kak. Kukira tuh kayak dikeluarin 2 atau 3 buat hari ini, buat besok apalagi gitu. Duh. Baru kali ini. Ya Allah. Alhamdulillah sih. Hai. Kore. Oh, wow. Japanese name wa Togan. Togan. Vegetable desu ne. Vegetable potato ne. Hai. Potato. Ah, no, no, big cucumber, ne? Zucchini, zucchini, look, oh, so ne. Rekomendasi tar pas pulang ih ternyata si terat sini ya. Di sini pokoknya duduk di sini. Oke, udah? Hai, hai. Oke, 1, 2, 3. Tidak. Nah, jadi ini ibunya nyiapin lilin-lilin yang lucu gitu. Tapi susah banget dibakarnya. Udah berkali-kali nyoba, selalu gagal. Dan di momen ini tuh aku kayak tersentuh juga sih ngelihat ibunya bener-bener effort gitu buat nyiapin kita semacam surprise kecil-kecilan kayak gini. Dan bisa dilihat sendiri, dia tuh kayak yang khawatir gitu kalau gagal. Hey.
Saatnya kita bekerja keras dengan ini. Saatnya kita bekerja. Yaudah, kita makan dulu ya. Nah, ini waktunya kita untuk ngasih gift. Jadi hadiahnya itu khas dari Indonesia ya. Kita sebelumnya memang sudah menyiapkan semuanya. Jadi ada rok, terus ada makanan khas Indo kayak bumbu-bumbu, dan ada teh khas Indo juga. Sasin. No video. Video nih. Sorry. Tolong ini aku gak bisa habisinnya. Masih ada 1, 2, 3, 4. Ah, cuma 4 doang. Muka-mukanya udah. Muka-muka apa artinya ini? Semuanya. Iya. Kamu kira buat hiasan doang. Dan aku pun sudah sangat-sangat kenyang di sini, tapi makananku masih banyak juga. Jadi benar-benar bingung banget.
gimana caranya biar ngabisin semuanya. Sampai-sampai kita tuh kayak ngatur strategi juga biar menu yang dimakan lebih dulu tuh yang bisa bikin kita gak begitu kenyang cepet gitu loh.